Lemihit yukurilak, yukurilare he puru puasa wero kolok he puru wenya nyoma tanu kuse he puru nasa lok nyaso nye makile ne nyaso nasa apun puasa wero ma toa temenu nanti puasa irake batala tiha sinore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini besok puasa nih, Ramadan. Hari ini kita mau acara apa, bro? Acara bakar-bakar. Bakar-bakar ya? Bakar-bakar ayam. Bakar-bakar ayam. Oke, sekarang kita cari kayu dulu. Penjemputan bulan puasa toh? Bulan Ramadan toh? Ya, bulan Ramadan. Oke, sip. Jadi kita hari ini bakar-bakar ayam. Bakar-bakar ayam di masjid. Masjid tiap ema. Ya. Masjid tercinta. Ya. Itu sudah. Siap. Ayo. Saya sama Rohim dengan Nixon. Kita angkut kayu. Saya cuma angkut kecil. Di Tulima hari ini bakar batu. Tulima bakar batu? Yo. Oh, di Jakarta lagi. Jakarta. Jakarta. Sekarang bakar batu juga. Di Megapura sekarang bakar juga. Bakar ayam juga. Oh, Megapura bakar ayam. Yo. Bakar batu hanya di Tulima. Tulima saja. Iya. Ya, di ini lagi. Inuwa. Di Jakarta. Ya, ya, ya. Kita nikmatin yang ada saja. Ya. Kalau ada waktu kita jalan toh. Ya, iya. Kunjungi kita punya saudara-saudara. Sip. Ustaz Tony. Eh, Pak Kiai. Hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin apa situ? Minum air dulu. Mandi. Air kali minum. Oh iya, sip. Oke. Okay. Sip. Dapat kayu banyak. Ayam dengan bumbu. Kita tanggung jawab. Nanti ada ibu-ibu juga datang nanti dari kota. Rohim, berapa ekor? 10 ekor. Kok berapa ekor? 10 ekor. Ekornya saja ya? Ekornya saja. Karena ayamnya, tapi ekornya aja. Saatnya sekarang potong-potong kayu. Kayu. Mantap. Namanya Ustaz Tony nih. Ini jalan. Saya bantu doa saja Ustaz teh. Ya, okay. Karena saya nggak bisa pakai itu kampak. Kalau bisa saya bantu. Bantu doa saja. Bantu doa ya. Ya, kita ketemu lagi dengan bocil-bocil yang habis mandi. Eh, kenapa Hasan nih habis mandi? Pintar. Sudah mandi semua nih? Mantap. Tadi kita habis cari kayu sama Pak Rohim. Dan ini hasil kayunya. Ja, masuk di channelnya Om Irul. Ya, nanti nonton ya. Lu kok lari? Hei. Nanti nonton, Ja. Nah, ini caranya ibu-ibu lagi masak. Mama, ini ceritanya mau bikin apa, Mama? Ini. Bakar ayam. Bakar ayam. Bakar ayam. Acara apa? Acara ini, jemput
jemput. Jemput puasa. Jemput puasa. Sambut puasa. Sambut puasa. Oke, Mama. Oh, jadinya hari ini nih jemput puasa di kampung ya, Pema, dengan cara bakar ayam. Biasanya bakar batu toh, Mama? Iya, biasa bakar batu, tapi sekarang ini anak-anak tidak ada ya, bikin kayu itu yang setengah mati. Iya. Anak-anak setengah mati. Berapa orang saja, roh iya. Sendiri. Jadi cari kayu susah. Kayu susah baru bakar ini. Bakarnya pakai ini saja deh. Enggak bakar batu hari ini. Kita peserten Riza. Loh, nanti nonton Riza di sini. Mantap ini. Enak. Dengan bos daten belakang. Ganteng. Biar mandi tuh. Yang bakar Bapak. Aji. Amin amin. Ajura sama Bapak Aji Pawan. Aji Pawan. Ini berapa ekor nih Mama? Bakar berapa ekor? Banyak. Banyak kah? Ya, oh, banyak. Kira hitung ya? Iya, banyak. Oh, enggak terhingga, guys. Enggak terhingga. Lumayan. Ini masyarakatnya lagi nunggu di sana. Mari tempat bumbu. Ini bumbu apa? Bumbu ukupnya? Bumbu oles. Bumbu ayam. Oh, bumbu oles. Mama semangat, Mama semangat. Iya. Mama Winnie. Nanti kalanya iya. Apa teksturnya bagaimana, Pak? Tekstur. Teksturnya juicy. Juicy. Terus bumbunya pas. Meresap. Terus tulangnya? Tulangnya masih keras. Besok enggak bisa makan, Pak, karena besok puasa. Tapi enak, Pak. Mantap. Hari ini saja. Hari ini saja. Namanya dok. Ini daun apa namanya nih? Musan. Musan, Pak. Musan. Ini. Lalapan apa ayam bakar ini apa namanya, Pak? Coba saya, ini namanya apa ini, ayam bakar, ayam bakar. Enak kan tidak ya? Ini apa nih lebih enak ini daripada ini? Lebih enak ini yang genah terus ya, iya. Kamu tuh lapar, Ul. Kan sudah makan kok. Tenang, kalau makan, ada makan ya? Pakai ini. Makan pakai ini ya. Daunnya. Tadi makan itu pakai daun. Ini lalapan karifan lokal. Namanya apa tadi? Daun mosan. Mosan. Rasanya kayak apa, Mas? Pak. Oh, apa? Daunnya rasanya kayak apa? Hampir mendekati apa? Lebih banyak ayamnya jadi. Aduh, lama enggak bakar nih, Pak? Pakai bumbunya kan. Oh, itu daun apa dimakan itu? Itu keras sekali, Mas. Dia kayak daun bambu tuh, Pak. Kayak serinya. Enak, serius. Enak. Ini cocok. Kayak kenikir, Mas, ya? Kayak kenikir, betul. Tapi ada aroma-aroma ini. Jambu, bukan? Jambu air yang masih mentah. Iya enggak? Enggak juga sih, enggak pernah. Yo. Enggak ada sama sekali. Lihat. Oh beda, lidah-lidah kata taboga beda sama orang proyek. Jadi setelah masak,
kita menuju ke masjid untuk berdoa. Kebiasaan orang di Muslim Papua ini, mereka setelah menyambut Ramadan, mereka biasanya kayak halal bihalal gitu, sambil menyantap, habis itu menyantap makanan. Saksikan nanti. Nah, dari kota juga ada masyarakat muslim dibawakan telur untuk bocah-bocah, dan ini dia. Kita mau dimakan bareng-bareng nih, menyambut bulan puasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di antara Rasulullah bin Uda wa dinil haq di antara diri keluar kapal bila syahidah wal qadil kafirun asadu ala ilaha illallah wa ta'ala syarikala wa sallam wa rasuluh ala nabi wa. Baik, bapak ibu, adik-adik sekalian, hari ini kita akan mensyukuri akan datangnya bulan suci Ramadan yang insya Allah akan datang besok hari. Jadi mulai besok untuk mama-mama yang sedang dalam keadaan suci, kemudian untuk bapak-bapak atau untuk adik-adik yang sudah akil balik harus mulai puasa selama 30 hari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga berdiri. Wah. Oh, alami kalami hit yukurilak. Yukurilak are he puru puasa wero kolok he puru. Gue nyanyo mata nuku se. He puru nasa alok nyaso nye umat kilene nyaso nasa. Apun puasa wero ma toa temenu nanti puasa irakai batala tiha sinore he puru nyaso nasa. Hit yukurilak are. Dan untuk nyalu teke atau puasa ika atau hasuna sampai satu bulan. Nah, mas sahur bagaimana? Sahur nanti difasilitasi dari sini. Cuman kalau memang ada kekurangan, nanti kan jamal kontak kita toh. Iya, kalau sahur, kalau yang penting sahur. Tidak apa-apa, bukan untuk anak-anak saya. Kalau ada masyarakat juga yang ikut sahur, tidak apa-apa. Oh ya, itu tadi. Ya, itu masak sendiri. Oh, Ma. Kak, nih. Bahannya dikasih, nanti masak sendiri. Nanti masak sendiri. Iya, sambil. Oh, saya perlu. Ini kalau saya suka, bonconnya enggak, nih. Saurat lo, saya. Kalau mau boncon. Mas saurat solo, lo kayak. Gue salah yang walau, saya. Yukurila, puari. Nyane. Saura sauru yo sama-sama yo mat logun. Hellengo, it yang mau puasa mekere sauru yo mamu to. Kira puasa tidak usah. Puasa le mekere lo tidak usah. Ya. Oh, launya untuk mama-mama re minta tolong sayur. Ya. Jadi masaknya mulai masak. Jadi kata masaknya itu mungkin habis isya. Habis isya saja masaknya. Masak. Makan sudah. Eh perlu isya dulu nanti rame-rame. Saurat lu ne apa? Eh perlu mulai jam 3 ke sini masak. Ya, jam 3. Harus mereka perlu yang isya sudah kan sahur sama-sama telur. Launya. Sahur habis itu kita sholat subuh. Ya. Terima kasih. Berdoa. Berdoa.
ada yang nangis. Orang tua makan, Robi makan, cepat makan. Semua makan. Ayo makan. Gak boleh nangis. Makan dulu, nangis sebentar. Robi. Habis makan baru menangis lagi, ayo. Makan dulu. Selamat makan. Ambil sambalnya. Ayamnya habis? Ayam. Oh. Sudah. Ya. Udah ya, makan dulu, Ma. Sudah bagi semua toh? Tinggal makan. Ini enak. Iya, cuma bisa makan deh itu. Wey, itu mantap. Ini enak ini. Dulu saya waktu kecil tuh makan begini. Iya, namanya apa di sini, Pak? Namanya? Itu namanya hangus. Hangus? Iya. Kalau di tempat saya namanya intik-intik. Kalau makan di sini, itu halinoko. Halinoko? Iya. Ini kalau di Jawa namanya intip. Intip? Intip. Enak. Dapat semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah menyelesaikan ya. Ya, betul. Pak Rohim. Alhamdulillah. Kita sudah menyelesaikan acara sederhana ini. Ya. Dengan bakar-bakar ayam. Alhamdulillah. Dengan bakar-bakar ayam, kita sudah selesai. Besok kita mulai puasa. Alhamdulillah. Oh, di sini masih makan. Kita makan dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.